Live skor hasil Filipina versus Timnas Indonesia hari ini dalam laga round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari Manila. Pertandingan Filipina versus Timnas Indonesia akan berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Selasa, 21 November 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut disiarkan langsung RCTI dan live streaming Vision Dunia, tidak hanya dalam edisi kali ini tetapi juga sejak 2004 di babak fase grup. Menurut catatan Kamus Timnas, Indonesia belum pernah merasakan kemenangan dalam 15 pertandingan kualifikasi Piala Dunia babak fase grup. Timnas Indonesia terakhir kali meraih 3 poin pada 17 November 2004 di SUGBK kala menjamu Turkmenistan di laga pamungkas fase grup. Indonesia mengalahkan Turkmenistan dengan skor akhir 3-1. Pada edisi kali ini, Timnas Indonesia mengawali dengan buruk ketika dibantai Irak dengan skor mencolok 5-1 di Basra International Stadium, 16-11. Skuad Garuda pun harus berada di dasar klasemen Grup F karena kalah agresivitas gol dari Filipina yang pada waktu bersamaan kalah dari Vietnam dengan skor 2-0. 3 poin hari ini akan menjaga asa Timnas Indonesia untuk dapat lolos dari fase grup. Imbasnya nanti tidak hanya tiket ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga tiket putaran final Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Pada pertemuan terakhir melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-2 di ajang Piala AFF. Dendy Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand jadi pencetak gol kala itu, sementara Filipina hanya mampu membalas satu gol lewat sentuhan Sebastian Rasmussen. Untuk menyaksikan ini, link live skor hasil pertandingan Filipina versus Timnas Indonesia sendiri ada di deskripsi YouTube kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.